ini saya akan update di pasar ikan hias Jatinegara, karena kita pahami di sini juga tuh banyak murah-murah. Khususnya untuk wilayah-wilayah Jakarta tuh pasti pada merapat di sini. Kita mulai di sini tuh kalau nggak salah tadi sekitar jam 8, jam 9 sudah buka sampai jam 5, mungkin sampai jam 6 pagi ya. Seperti apa keseruan di pasar ikan hias Jatinegara, kita akan muter, kita akan coba bikin secara global beberapa pilihan-pilihan yang ada di sini. Seperti di sini kan ada jenis-jenis moli, ada cupang, ada sepat, ada bili elektrik, blue elektrik, ini ada banyak banget. Kan ada harga, ada kualitas. Si RT ikut-ikut aja, si RT. Nih ada RT itu koki, dia koki. Kalau ini suasana terkini. Perlengkapannya lengkap untuk yang jual alat-alat ya. Kita mau muter nih, ada tukang kopi di sini lengkap. Banyak dari metalnya. Kemarin mau hari biasa mau kesini ini agak ada. Dia udah naik tuh 2 mingguan. Tapi rapi ya. Masih yang kacau. Itu enggak, tapi ini kita akan muter. Pantesan kok buntut agak. Iya, Pak. Apa? Iya, kok buntut agak. Ini kita mau langsung tayangkan ini. Keren banget tadi. Enggak ada lagi. Enggak ada. Rumah enggak ada. Kalau ada kita ini kan baru sekali. Kawin keempat baru tuh, hancur genetik. Petani itu biasanya 3 kali kawin pakai. Itu sama harganya berapa? Temen. Itu 25. Ini udah bikin goreng kan? Tapi rumah saya makan. Udah makanin ikan yang udah mati ya? Biasanya gitu, Pak. Jenis koki di sini, lapak koki. Ada tanaman aquascape. Kita lihat tuh padatnya nih. Kalau malam minggu ya begini. Tuh cupang lagi karena. Jadi sahabat beta daeng dan ikan hias Indonesia bisa langsung merapat. Seger-seger banget. Ada kutir, ada tanaman hias. Ini sampai kita lihat di belakang, ini paling belakang karena penuh. Karena ada ini rame bener dah, penjual pakan ada tuh.
Kita muter lagi. Tuh. Karena ini sebagian sudah kita bikin liputannya masing-masing. Ini kita bikin menyeluruh dulu semua. Oh, yang Ombik. Ombik tidak jualan di Ombik. Banyak banget tuh. Satu tempat ada plastiknya juga dong. Iya. Oh, udah segini itu pasti makan satu ya. Banyak. Ini kita ke tengah lagi, ke tengah. Pokoknya saya liatin suasananya aja dulu ya. Ini kita lagi pantau mau lewat mana kita, karena kebetulan padat. Oh, lihat sini aja nih, tengah nih. Coba. Oh iya itu. Tuh, banyak banget tuh. Bejubel, pokoknya bejubel. Sampai nggak bisa lewat kita. Nah, ada yang jualan kodok buat umpan predator. Wih, banyak banget. Pelet-pelet tuh, ada pelet tanaman. Sampai juga nih di, kita bikin lanjut lagi nih. Banyak dah. Kalau sono pintu arah keluar, ada yang cupang juga ada, dan juga akar-akar buat akuarium lopis. Kita muter nih. Ini suasana kalau malam minggu. Inilah suasana malam minggunya ya. Ini kalau di bagian luar nih. Di bagian luar parkiran. Banyak. Oke, sahabat yang itu tadi hasil vlog yang saya buat di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Setelah ini kita akan coba muter lagi untuk mencari referensi lain buat liputan berikutnya ya, karena kebetulan sudah lama juga sih kita naikin ikan hias ya, jadi kita mau muter lagi nyari referensinya. Sampai ketemu lagi, salam satu bidadari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nyari gundala nih, coba. Gundala dari mana dia? Gundala soalnya saya parkir di sini, tapi saya lupa sebelah mana. Gundala, patokannya dia bendera. Mana bendera?
biasanya ditaruh paling pojok. Oh no, dia Gundala ada di pojok dia. Gundala tuh. Pas banget di pojok. Oke, nanti kita akan coba bikin review lagi di beberapa lokasi. Karena kebetulan ini saya sudah bikinin offline-nya di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Saya bikinin vlog masing-masing dari beberapa referensi yang selama ini saya update. Jadi memang tidak semuanya, namun minimal ada pilihan buat sahabat-sahabat yang ingin nambah koleksi ikan hias. Jadi setelah ini mungkin kita hari Senin baru kita akan coba berangkat ke Pasar Ikan Hias Parung Bogor untuk update lagi beberapa lapak ikan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sahabat berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Gundala di pojok dia. Kita mau berangkat.